Nice, yeah. Hanya butuh sekitar 20 menit. Seru banget guys, apalagi kalian main ini sama teman-teman kalian ya kan, party berempat. Wah, seru banget sih. Kalian bisa saling berbagi strategi, saling berbagi combo, saling bisa ngajarin satu sama lain dan kerja sama satu sama lain buat ngemenangin, ya enggak yang? Eh, poinku kok. Ya enggak, ih kamu ini aku nanya. Gimana sih kamu? Guys, satu subscribe dan satu like dari kalian membantu channel ini untuk terus berkembang. Buat yang udah subscribe, gue doain semoga rezeki kalian ditambah terus ya, amin. Enjoy videonya. Halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming. Oke guys, di video kali ini gue bakalan main Chess Rush. Dan ada update terbaru dari Chess Rush ya guys, yaitu ada mode baru casual yang penjelajah harta karun. Kalian bisa lihat di sini nih, di casual dan penjara harta karun. Dan gue mau ngasih tahu ke kalian kalau di Chess Rush sekarang itu kedatangan pahlawan baru, yaitu Head Reaper. Ini adalah salah satu hero baru assassin, pembunuh dan campuran goblin ya, goblin assassin gitu. Dan juga ada sistem guild. Gue tadi udah minta gabung guild tapi dikick kayaknya. Dan di sini kalian bisa ngerjain misi-misi. Terus itu ada peringkat guildnya juga, ada informasi. Pokoknya ada yang diperbaruin gitu. Dan monster-monsternya juga baru, musuh baru. Terus musim ini ya, musim ini season 1 itu telah diperpanjang hingga 16 Oktober guys. Chisel Quest juga telah diperpanjang selama 2 minggu juga. Jadi buat kalian yang belum nyelesain quest dan kalian pengen ngedapetin gold, lumayan guys, quest-quest dari Chess Soul Quest-nya itu ngedapetin gold-nya itu lumayan banget nih. Kalian bisa lihat di sini, bisa dapetin gold, bisa kartu juga, ada voucher emas, pokoknya macam-macam. Kalau kalian kurang, ngerasa kurang banyak kedapetinnya, kalian bisa upgrade ke Chess Soul Elite guys. Kalian bisa top up aja dan ngedapetin hadiah yang lebih banyak tentunya. Dan jangan khawatir karena ini masih diperpanjang sampai 16 Oktober. Jadi buat kalian yang belum nyelesain quest, kalian bisa nyelesain quest secepatnya ya guys. Oke guys, di sini ada mode baru casual penjelajah harta karun yang ini ya. Kalian bisa ke pilih mode dan casual, dan ada penjara harta karun. Nah, di sini gue bakalan mainin berdua sama Zemira Putri, dan kita langsung aja ke gameplaynya ya. Di sini gue pengen nyobain mode yang baru ya, yang penjelajah harta karun. Di sini kita berdua jadi musuh kita di sini. Kita nggak tim. Jadi musuh nih. Iya, kita nggak tim. Eh, ya, aduh. Ya dibantai dong. Punya. Iya dong. Aduh. Nggak, janganlah. ini nih sama kayak mode klasik, cuman tapi kalau ini buat ngedapetin duit gitu. Ya, tapi bagai bumi dan langit lah. Kamu tahu sendiri. Gak, aku nggak akan ngajarin kamu. Ini nanti ada ranking-rankingnya gitu ya? Adalah. Oke, nih kita dapat bola. Di sini kita bisa pilih ya. Gue bakal milih pedang asap buat hunter gue. Karena di situ dia nambah, meningkatkan kecepatan serangan sebesar 20 ya. Lumayan lah. Di sini gue pengen mayat hidup kayaknya cocok. Oke. Kita coba combo mayat hidup karena gue nyari yang ada aja ya. Pokoknya karena itu adanya. Kamu udah jadi apa? Jangan dia. Jangan. Apaan itu? Ini ntar kita langsung lawanan nih kayaknya nih. Ya kayak gitulah, aku langsung mati. Ya enggak lah, kan monster kita sama-sama belum ada bintang. Yeah. Ini bukan ngandelin skill tapi strategi. I thank you for this opportunity. Ya di sini kita dapat bola bisu lagi. Bola bisu tuh yang mana sih? Itu loh yang ada item yang jatuh kalau kita habis nge-kill monster. Terus diapain itu? Oke nih. Nangkal damage fisik aja dah.
biar tambah tebel. Ya dimasukin kayak item gitu, dimasukin ke hirang cocok. Gak ada yang cocok. Ya masukin aja lah daripada gak pakai item apa-apa. Iya. Oh menang aku cuy. Oh, Remira. Kamu lawan siapa sih? Sosokan. Keren banget aku. Kamu mah gak ada apa-apanya. Aku udah gak sabar buat ngelawan kamu nih. Sosokan. Vengeance. Kamu jangan ngintip punya aku ya. Ngapain aku ngintip punya kamu? 2 hours later. Kalah gue coy. Aku kalah. Luffy ini keren banget. Aku udah tersingkir dong. 2000 years later. Oke guys, di game selanjutnya gue akan mainin mode squad class. Di sini gue bakalan main sama Zemira. Ya udahlah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke gamenya aja ya. Kita langsung play guys. Kamu ready lah. Oh iya. Oh, aku ya. Iya. Oh harus dua-duanya yang ready ya. Kamu kok suaranya agak pecah itu? Aku gak pakai headset. Nah ini bagus nih. WD Navi Gaming. Punya aku kelihatan gak? Enggak kelihatan. Paling keren kan? Nah ada. Lucu banget. No. Menang kalah nih. Harus menang lah, kalau enggak menang enggak ke-report ntar. Oke guys, kita udah di gamenya dan di sini gue bakalan make combo makhluk buas dulu deh kayaknya. Gua sama my sword is a combination of my strength and precision. Hey. Oke, di sini kita masih farming monster dulu ya. Kita nyoba combo makhluk buas. Kamu ngomong lah, jangan diem aja. Aku dengerin kamu. Ya harus berinteraksi. Gimana sih kamu nih? Oh, dia kirain kamu lagi ngobrol sama Nadine. Ini harus, ini butuh keseriusan banget nih. Saya mesti nyatain diambil. Ini sumpah suara kamu kecil banget loh. Iya kah? Nah sekarang keras tapi tadi tiba-tiba kecil. Pakai headset lah. Gak punya. Aduh. Kayaknya aku MVP nih. MVP dari Hong Kong. Udah jadi Assassin 3. Enggak, kalau asasinnya sama tetap kehitung 2. Dia enggak gitu. Kalau asasinnya sama tetap kehitungnya ini yang panah ini bukan asasin, by the way, itu hunter. Iya, aku bohongin kamu. Kamu ternyata bisa lihat ya. Dasar. Pokoknya di mode squad clash ini kalian bisa main sama tim kalian, teman kalian. By the way, di sini gua kalah. Gua ngedeng gak kuat ngelawan bintang 2-nya.
Kalau kalah awal-awal kan nggak apa-apa ya? Kalau kalah awal-awal nggak apa-apa sih. Ngumpulin mananya aja, mananya jangan dipakai kakek. Sini bingung nih gue. Sebenarnya gue pengen, rencana gue pengen pakai nama assassin 2 bis. Ini kita nggak akan dapet deh. Kita udah punya 3. Oke. Mau gue saja deh. Four beasts. Oke, gue pakai 4 bis. Kamu keras-keras ya itu monsternya ya, kamu pakai ya? Itu tank, iya sih, keras. Aku soalnya di kartunya dapatnya yang ini, jadi ya udah pakai yang ada aja. Kalau kalau tank itu, kalau late game itu ya susah ya. Kalau awal-awal memang itu. Iya, kalau tank enak di awal-awal, tapi kalau di late game nggak terlalu ini, nggak terlalu oke banget. Waduh, ini datang lagi temennya bantuin. Iya. Wah, oke, santuy-santuy. Kita nabung-nabung dulu lah ya, guys. Oke, gue bakalan jadi Wukong dan naikin level jadi 4 beast 3 warrior, 4 beast 3 warrior maksud gue. Don't even try to bribe me with just one banana. Ini benar-benar tebel banget sih harusnya. Okay. Oh, punyamu udah 5 ya? Kamu upgrade ya? Iya, aku upgrade. Kalau kira-kira combo monster kamu bisa, bakalan bisa jadiin combo, upgrade aja masuk buat masukin monster baru. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada monster buat masukin, nggak ada kombonya, nggak pas, nggak cocok, nggak usah dipaksa. Jadi ngupgrade-nya itu tergantung situasi dan kondisi juga. Wah gila, ini temennya pada bantuin di sini semua. Untung aku masih bisa menang. Oke, pokoknya intinya kalian tinggal cocokin combo monster yang ada, jangan terlalu maksa, dan sambil ngumpulin mana juga, guys. Sini gua ada makhluk bos lagi. Gua mencoba makhluk buasnya, kalau 6 kayaknya enak nih. Tambah ini assassin, gua nanti tinggal nambah satu assassin lagi. Oke, kita simpan dulu. Oke, guys. Enggak usah terlalu ngerol-ngerol banget. Kamu udah jadi apa? Kamu udah jadi 2. Itu sebenarnya kamu enggak cocok sih hunter sama assassin. Oh gitu. Jadi jual aja ya. Yang bintang 2-nya. Yang bintang 2-nya kalau ya agak enggak cocok di late game, tapi kamu lihat aja dulu yang mana yang bakalan cepat jadi bintang 3. Ini assassin-ku udah 3 nih. Iya, assassin kamu udah 3. Cuman yang hunter itu agak enggak matching aja. Oh, berarti ya sama kuda aja deh. Iya, harus sama kuda sih bagusnya. Tapi enggak apa-apa, kamu pakai aja dulu. Oke, coba roll-roll dulu, siapa tuh dapat. Enggak usah deh. Oke, kita dapat bintang 2 juga, akhirnya ada yang bintang 2 ya. Gue nyari ini sih, gue nyari sang racun sih. Kamu itu ininya formasinya di depan tank, di belakang yang di belakang yang ngehit, tapi jangan ya? Jangan terlalu ini didempetin yang ngeteng, jadi supaya yang ngehitnya bisa free hit. Nah, bikin nggak ngaruh. Ngaruh itu. Dia kan ada jalan-jalannya. Ini kan kamu kalau angkat monsternya ke papan caturnya itu ada kayak jangkauannya seberapa jauh gitu loh. Kamu bisa lihat. Iya, nah, iya, itu jangkauan dia bisa ngehit monster. Gue di sini coba ngupgrade ya guys, buat masukin combo makhluk buas. Gue di sini tinggal nyari satu aja sih, yang ini, yang si
siapa? Sang Racun. Kalau udah jadi 6 makhluk buah sudah GG banget sih gue kayak. Udah tebel banget. Ditambah gue ada combo dari 3 prajurit juga, jadi meningkatkan tameng sekutu sebesar 50 ya. Lumayan lah untuk early game, itu lumayan banget sih menurut gue. Yeay, menang. Menang kamu? Seru banget. Seru banget. Iyalah seru. Aku udah racunin kamu sister. Ini game paling seru sih. Sampai enggak tidur. Game auto battler paling seru. Sampai enggak tidur kamu. Oke, kita udah dapat sang racunnya, guys. Gua terus ini aja deh. Ya nggak apa-apa, combo prajurit gue hilang, nggak apa-apa deh. Oh ini bisa kita simpan dulu. Gue pengen masukin combo demon juga soalnya biar nambah damage serangan 40%. Oke. Wow. Udah enak banget sih ini. Menang. Menang dong. Iyalah. Aku yang ngajarin semua. Wah, sosokannya. Aku tuh genius ya. Kamu udah pakai combo apa itu? Kamu pakai 3 assassin. Belum. Kamu harus aktifin itu demonnya satu aja yang dipakai, sayang. Itu jangan dipakai dua-duanya. Kalau dipakai dua enggak aktif kombonya. Itu, nah, iya gitu, satu aja. Ini loh, yang itunya, yang lilit keluarin aja, atau, nah kan dapat damage serangan kan. Kamu cari assassin satu lagi, tapi jangan yang tipe api. Nah, gitu, pinter banget sih, gitu dong. Jadi satu monster itu dia ada dua, karena aku udah kasih tahu kamu tadi ada dua kombinasi tipenya, ada yang demon pembunuh, ada yang demon kuda. Tapi kalau demon itu di formasi cuman bakal berpengaruh kalau kamu cuman punya satu, kalau dua lebih nggak aktif dia. Oh berarti kalau bikin tiga ya kumpulin aja dulu. Iya, kumpulin aja dulu. Gak usah terlalu masuk. Kalau kamu punya banyak tapi gak cocok di formasi kamu, gak usah, jual aja. Kini di sini gue bakal naikin level gue buat masuk ke sini. Oke, kita pakein dulu. Oke, gue pakai combo. Kita udah punya 3 assassin, tinggal masukin ini aja sih. Dari sini gue bakalan nyari ini kayaknya deh. General deh kayaknya. Gue bakalan nyari general untuk aktifin yang 3 prajurit. Ini gue udah kuat banget sih ini, guys. Udah enak banget lah. Di early game kalian udah punya combo minimal 3 ya, 3 yang aktif di atas ini udah enak banget sih itu. Combo kamu tuh udah 5 assassin. Kurang 1, berarti kamu harus nyari penyengat tuh. Buat 6 assassin. Ada nama monsternya penyengat, kamu lihatlah di combo assassin kamu. Enggak deng, kamu masih 3 ya? Oh, tadi bantuan, aku kira punya kamu. Kita nabung aja dulu ya, guys. Gue nggak tahu sih Sunny ini bakalan gue taruh di mana. Atau gue masukin Sun aja apa ya buat nyampe. Ntar deh, kita lihat yang mana yang jadi. Gue memprioritasin yang mana yang jadi duluan aja sih. Ya udah sakit banget. Oke. Kita tolong teman kita dulu. Kamu udah
paham belum di bagian mana yang kamu yang belum paham? Hah? Heh. Ini punya aku udah bener. Udah bener kok. Masuk semua kombonya itu, aku lihat. Ya, aku nyari kuda lagi satu. Enggak perlu, kuda kamu udah dua. Kamu tuh cari 6 assassin aja. Cari 3 assassin lagi. Tiga assassin yang beda. Jangan Lilith itu, jual aja Lilith kamu yang membintang 2 itu. Okay. Gue nyari ini sih. Kita naikin dulu level gue dah. Buat ngasih shield. Three warriors. Gue kayaknya butuh shield sebenernya. Kita tinggal nyari buat nge-upgrade hero-nya. Ini komposisi gue udah pas nih monsternya. Jadi strategi land up gue itu, gue pakai 6 beast, 6 makhluk buas, 3 assassin pembunuh, sama 3 prajurit. Gue butuh prajuritnya ini sebenarnya tamengnya sih, buff yang dari meningkatkan tameng semua prajurit sekutu sebesar 50 itu ngefek banget cuy. Sumpah, gue ngerasain banget. Okay. Kamu pakai combo apa tuh? Hah? Kamu pakai combo apa? Kamu banyakin ngobrolnya dong, ini harus ngobrol. Biar bisa. Tadi kayak yang aku kirim kamu tadi. Oh, pengen 6 assassin. Tapi kalau enggak ketemu jangan dipaksain. Ya emang enak banget 6 assassin, emang enak banget. Itu tuh lagi metanya, guys. Kalau di Cistras itu formasi lah yang lagi paling meta itu 6 assassin kombonya. Oke, kita udah tambah kuat banget. Sini gue dapat item-item dari monsternya, kita masukin ke sini aja. Kita upgrade. Ini semenjak kapan sih? Ini semenjak kapan? Ya kemarin. Baru 1 hari. Iyalah, jago lah. Aku mau jadi pro player Cistras. Deketin dong mulutnya. Suara kamu tuh agak pecah. Iya. Iya apa? Itu kamu udah ada 4 assassin, udah ada 5 assassin tuh. Kamu tinggal nyari yang penyengat atau yang penjahat yang kayak apa ya? Kayak tawon itu loh bentuknya. Oh, yang kuning itu ya? Kan. Kayak tawon, kayak jangkrik. Warnanya apa? Warnanya hijau. Aduh. Kayak yang ada di aku ini loh, yang ada di aku. Kamu lihat aku dulu, kamu lihat yang cadangan aku. Cadanganmu? Oh, yang gede itu ya? Bukan, yang paling pertama, yang kayak yang jangkrik. Hah? Penjahat bertanduk pokoknya. Prajurit. Oh, alah. Aistus. Victory is within grasp. Human, wah, masuk nih combo human gua. Oke, gua bakalan pakai. Di sini gua bakalan keluarin wukongnya aja deh kayaknya. Wukongnya gua keluarin, gua ganti ini. Gue ganti general perang, soalnya biar bisa ngaktifin combo yang 2 manusia.
gue lebih seneng kayak nge-comboin banyak monster sih guys, daripada kayak fokus cuma tertuju ke satu. Soalnya kalau fokus cuma ke satu itu jarang dapetnya, jarang dapet yang pas gitu, kalau nggak hoki-hoki banget ya. Oke, kita ganti aja. Ntar dulu. Ini kita. Three warriors, two humans. Oke, dapet humannya juga. Kita coba acak-acak dulu. Kayaknya gue udah gak butuh ini deh. Oke, kalian bisa lihat di situ ya. Udah enak banget tuh combo gue. Tanknya dapet, attacknya juga, damage-nya juga dapet dari Assassin 3. Komplit lah nih untuk di late game. Tapi gue di sini kalah. Kalah gara-gara bintang sini. Dia udah bintang 3. Oke lah, ini saatnya kita acak-acak. Victory is within grasp. Okay, go naikin. Promotion. Leave the medical work to me. Kamu bisa beruntung dapetin sama gitu. Jadi acak-acak lah. Aku habis. Ya ampun, kamu beli apa aja? Aku next. Gak boleh ya di next. Ya boleh, cuman harus inilah, harus pas udah banyak kali. Kamu lihat tuh poin aku tuh 36. Kalau udah segitu nggak apa-apa nge-next. Enak jadinya. Dikirim nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Mecha, gue kayaknya nggak butuh mecha deh. Amsyong nih gua. Kita udah menang. Kita jual dulu. Ya, yang itu gua jual lama-lama dapet langsung dua. Gimana nih coy? Bingung gua teh. Agak iya menang sih, ini posisinya lagi menang sih. Iya dong, siapa dulu yang ngegendong aku? Mana ada kamu ngegendong. Kamu udah dapat 5 assassin. Iya. Jadiin lah. Iyalah, ini masih nyari nih. Susah amat. Oke. Young people have no respect these days. Aduh, gua bingung nih. Dapatnya itu enggak ini.
Kali aja di next kita bisa ngejadi dia bintang 3. Gue di sini udah ada 7 makhluk buas ya. Gue nge-compare ngegabungin 7 makhluk buas sama 3 prajurit sama 3 assassin sih. Itu udah enak banget sih guys. Gue gak tau ini meta apa enggak ya di sekarang ini. Tapi ya gue dapetnya segitu, jadi segitu aja gue pakai. Yang seadanya, sedapetnya aja sih. Gue gak terlalu maksain ngejadiin. Bismillah. Kenapa? Ya ampun, itu suara apa? Lihat punya aku. Kenapa? Mam. Ya sudah, kita jadiin. Enam maksudnya? Oh, udah 6 asasin. Tadi. Ya iyalah, defense kamu gak ada. Dada aja. Kamu jadi, tapi bisa sih kalau kamu udah jadiin bintang 2 semuanya. Iya, bedanya itu belum ketemu dari tadi. Oke, di sini kita perbandingan poinnya udah jauh banget sini. Gue tim gue 300, tim musuh tinggal 44. Gue yakin bakalan menang sini. Oh my god. Legendary. I smell blood. The blood of battle. Kayaknya kita bakalan menang nih guys, sudah menang nih. Menang dong. MVP aku nih. MVP dong. Oke. Okay. Nice. Yeah. Hanya butuh sekitar 20 menit. Seru banget guys. Apalagi kalian main ini sama teman-teman kalian ya kan, party berempat. Wah, seru banget sih. Kalian bisa saling berbagi strategi, saling berbagi combo, saling bisa ngajarin satu sama lain dan kerja sama satu sama lain buat ngemenangin, ya enggak, Yang? Poinku kok. Ya enggak, ih kamu ini aku nanya, gimana sih kamu? Apa? Kamu denger gak aku ngomong apa dari tadi? Denger. Ya, tangkepin lah ya. Aduh. Lagi. Ya udahlah ya guys. Sulit emang. Dia enggak ngerti. Tuh kan kalian bisa lihat poin gue yang paling tinggi, yang paling rendah. Bisa kalian lihat siapa nih si bocil satu ini nih numpang menang terus dari tadi. Ya? Perasaan aku juga itu kok nge-damage. Alah. Ya udah, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa download chest rush-nya, cek link di deskripsi, oke? Okay? Bye-bye.